besok video ke teman-teman. Dadah. Dadah. Hai, assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eqhy Rezkii, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas keseharian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Seperti biasa mam, pagi-pagi nganterin kakak Rasyah ke sekolah dulu. Ini aku juga sekalian nganterin temennya karena orang tuanya lagi sakit. Alhamdulillahnya rumah kita itu deketan, cuma satu rumah dari rumah aku. Jadi kalau misalnya mau ke sekolah biasanya sih kalau orang tuanya nggak sempet aku yang nganterin. Nah habis nganterin anak ke sekolah, ini lanjut aku mau belanja harian ke pasar. Hari ini tuh belanjanya nggak banyak, cuma untuk stok 4 harian aja. Kenapa aku belum belanja mingguan sampai sekarang dan aku belakangan ini juga lumayan jarang upload video karena aku emang lagi sibuk banget mam di dunia nyata. Dan ini aku emang belanjanya itu sehabisnya aja dan secukupnya aja. Ini aku udah nyampe di pasarnya, jadi aku mau langsung masuk buat belanja. Nah hari ini tuh pengunjung lumayan banyak, padahal udah agak siangan sekitar jam 8, tapi parkiran aja tuh masih padat ya. Nggak kebayang di dalam itu padatnya kayak gimana. Biasanya kalau udah jam 8-an kayak gini tuh pengunjung udah berkurang, tapi mungkin karena ini weekend ya, udah masuk hari Jumat, jadi biasanya itu banyak pengunjung yang meskipun domisilinya itu nggak di sini, tapi belanjanya ke sini karena banyak banget variasi untuk lauknya gitu mam. Jadi banyak pilihan ikan-ikanan. Nah di tempat aku tuh jarang banget ada yang jual ikan tawar, kebanyakan ikan laut karena kita itu dekat sama laut. Jadi sumber daya alamnya itu melimpah ya mam. Makanya jangan heran kenapa di setiap video aku tuh aku jarang banget beli yang namanya ikan tawar. Sekalinya dapat itu cuman sesekali aja mam. Nah di sini aku nggak beli banyak ikan, cuma beli 2 macam ikan aja. Ini yang pertama aku beli ikan layang, ini setumpuknya murah banget cuma 15 ribuan. Untuk ikan-ikanan, dan kalau kalian subscriber aku sejak dulu pasti udah tahu kalau di tempat aku tuh ikan-ikannya dijual per tumpuk nggak per kilo ya. Jadi tergantung ukurannya aja. Ada yang harganya murah, ada juga harganya mahal. Pokoknya tergantung dari jumlah sama ukurannya aja. Nah ini ikannya seger-seger banget mam. Pokoknya kalau di tempat aku itu ikannya seger-seger semua, apalagi belanjanya pas pagi-pagi. Lanjut habis beli ikan, di sini aku juga beli tahu sama tempe buat tambahan lauk untuk variasi gitu, biar nggak bosen juga. Nah ini setelah aku beli tahu sama tempenya, lanjut lagi aku beli sayur. Hari ini nggak beli banyak sayur, cuma beli 2 macam. Ini yang pertama aku beli paket sayur sop-sopan ya. Jadi kalau di tempat aku itu satu kantong segini itu 5 ribuan aja. Alhamdulillah harga kol udah mulai turun, sebelumnya pada naik ya mam. Gak tau kenapa beberapa waktu yang lalu aku belanja itu satu paket masih 8 ribuan gitu. Nah alhamdulillahnya sekarang udah turun, udah dapat 5 ribuan aja sepaket kayak gini. Dan ini ukuran kolnya tuh gede banget gitu mam. Terus ini aku juga ada beli kangkung. Rencananya aku pengen bikin pecel gitu ya, jadi sayur pecel dari kangkung. Aku ngiler banget dari kemarin, jadi hari ini aku beli kangkung lagi. Sebenarnya di rumah itu masih ada, tapi sisa dikit, jadi aku tambahin lagi 2 ikat. Nah untuk belanja kali ini tuh udah selesai karena emang belanjanya dikit, nggak banyak-banyak. Dan ini aku udah mau langsung pulang. Ini udah deket dari rumah aku, jadi perjalanan pulang ke rumah itu seperti ini ya. Alhamdulillah kalau di jalan ini tuh pegang HP di atas motor aman karena lumayan sunyi, nggak terlalu padat kendaraan. Jadi buat yang sering negor, berani banget pegang HP di atas motor. Nah ini aku tuh kalau tiap kali pengen videoin, aku juga lihat kondisi ya Mam kalau di atas motor seperti itu. Kalau emang lagi ramai aku nggak videoin, tapi kalau emang lagi lengang ya biasanya sih aku videoin. Nah ini aku udah nyampe di rumah Mam. Sebelum aku bongkar belanjaan, aku mau rapiin dulu cucian piring aku yang tadi malam. Ini tadi pagi nggak sempat aku rapiin kerak piringnya karena emang pagi-pagi tuh riuh banget ya. Di dapur sekarang itu juga masih ada teflon bekas aku bikin bekal anak aku ke sekolah. Jadi kalau pagi-pagi yang paling gercep aku kerjain itu bekal anak sama buat sarapannya gitu. Nah ini setelah beresin piring-piring yang tadi, aku lanjut bongkar belanjaan aku di pasar. Yang pertama aku ada beli kangkung 2 ikat. Ini seikatnya cuma 1.000-an aja, jadi 2 ikat itu totalnya 2.000. Untuk pakai sayur sop-sopan aku beli 1 aja, ini harganya 5.000. Udah dapat kol yang ukuran gede, terus udah dapat daun sup. Ini daun supnya cuma 1, terus dapat wortel juga 2. Ini karena ukuran kolnya gede ya. Nah kalau ini paket sop-sopannya bisa dibuat macam-macam dan bisa dimasak 4-5 kali kalau di rumah. Terus aku juga beli tahu 5.000, tahu putih ya. Ini 1 ikatnya itu 1.000, 1 ikat 1 potong cuma 1.000-an aja. Nah aku belinya itu 5 potong totalnya 5.000. Terus tadi beli tempe 3.000, ternyata dilebihin sama si kakak yang jual, dikasihnya 4. Lanjut aku tadi beli ikan layang 1 tumpuknya itu 15.000, dapatnya itu 9 ekor. Ini bukan yang ukuran kecil ya, tapi yang ukuran sedang. Nah ini langsung aja aku bersihin, aku buangin kotoran sama insangnya gitu. Terus ini mau langsung aku masukin ke food container. Untuk hari ini aku nggak masak dulu di menu makan siang karena pak suami katanya pengen makan sup konro khas Makassar, jadi aku nggak masak ya. Berhubung aku juga emang lagi ribet banget, jadi hari ini beli makanan jadi di luar aja. Nah ini ikannya langsung aku bersihin. Rencananya besok mau digoreng aja, mau disambel gitu. Jadi aku mau langsung masukin ke food container aja. Terus lanjut ini juga aku ada beli ikan cakalang. Kalau ini tuh harganya 5.000 1 ekor. Aku beli 2 ekor totalnya 10.000 aja Mam. Nah ini tuh seger-seger banget. Pokoknya aku tuh emang sengaja selalu cari atau beli ikan di bagian pedagang ikan yang belakang-belakang itu. Pokoknya nyempil-nyempil tempatnya, karena kalau di situ tuh ikan-ikannya pasti pada baru datang Mam, gak ada yang stok lama. Malahan kalau di pasar yang tadi, pedagang ikan yang di depan itu ambilnya di bagian belakang. Meskipun agak nyempil dan agak susah kesananya, tapi aku lebih suka karena harganya juga jauh lebih murah dibanding yang di depan. Nah ini sama ya, ikannya tadi aku bersihin, aku potong-potong dan aku cuci sampai berkali-kali. Dan ini aku pastiin sampai benar-benar bersih dan darah-darahnya itu udah nggak ada. Karena kalau ikan cakalang itu pasti banyak banget yang darah-darahnya gitu ya Mam. Nah ini rencananya itu mau aku sambal juga, sama setengahnya itu mau aku masak kuning. Lanjut kelar bersihin ikan-ikanan, ini aku mau nyuci piring dulu. Kebetulan ada sisaan aku bikin sarapan tadi, jadi sekalian aku cuciin. Dan karena tadi juga udah keburu nyemplung di wastafel gitu, jadi sekalian kita cuci piring aja Mam. Nah biasanya aku seperti itu ya Mam, kalau misalnya aku habis bersihin ikan terus lihat ada piring-piring kotor, itu langsung sekalian aku bersihin aja. Nah habis itu baru deh kita bersihin di area wastafelnya juga. Nah, di sini aku salfok sama rak piring aku. Ternyata tatakannya itu udah lumayan kotor ya. Jadi itu mau aku bersihin mungkin besok atau sebentar aja. Pokoknya kalau aku udah luang baru aku bersihin. Nah, di rumah aku tuh airnya emang set kapurnya itu tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya habis nyuci piring kayak gini, airnya itu kan jatuh ke bawah dan mengendap di tatakan rak piringnya. Jadi set kapurnya juga padang mengendap di situ dan itu mesti rutin buat dibersihin. Oke, nyuci piringnya udah selesai, bersih-bersih wastafel juga udah selesai. Lanjut, di sini aku mau rapiin dulu untuk sayuran yang tadi aku beli. Berhubung di sini aku belinya nggak banyak, jadi tadi aku selesaiin cucian piring dulu, baru aku balik buat beresin si sayuran ini. Untuk kolnya karena lumayan gede, ternyata ini nggak muat di 2 wadah, jadi akhirnya aku taruh di 3 wadah gitu. Nah, kalau kol bisa dimacam-macamin, bisa dibikin sayur sop, bisa dibikin capcay, dibikin bakwan sayur, bikin lalapan, pokoknya bisa dimacam-macamin. Dan aku sering banget masak keempat menu itu, makanya aku tuh selalu beli paket sayur sop-sopan kayak gini. Nah, itu ada lebih kol di kulkas, jadi aku gabungin aja biar nggak terlalu banyak makan tempat atau nggak terlalu boros di food container, jadi aku gabungin. Nah, untuk paket sayur sop-sopnya ternyata jadi 3 tempat kayak gini ya, Mam. Terus lanjut, ini juga kangkungnya yang 2 ikat itu ternyata hasilnya banyak. Berhubung ini tuh banyak banget, jadi nggak muat di 1 wadah, tapi aku paksain aja. Karena untuk food container yang ukuran gede itu udah nggak ada ya, Mam. Semuanya itu kepakai, jadi ya udah aku paksain taruh di 1 wadah aja. Untuk tempe aku simpan kayak gini aja dulu karena ini belum mau aku apa-apain. Rencananya pengen digoreng tapi besok aja biar ada temennya si ikan layang yang tadi ya. Nah, ini dia hasil belanja harian aku untuk hari ini. Totalnya 40.000 aja, Mam. Insya Allah ini bakalan cukup sampai 4 hari ke depan ya. Jadi kalau misalnya udah habis, baru deh kita belanja harian lagi. Mungkin sampai akhir bulan aku nggak bakalan ada belanja mingguan, yang ada belanja harian aja. Tapi belanja hariannya tuh buat 3-4 hari gitu ya. Jadi nggak tiap hari aku belanja ke pasarnya. Dan sebelum masuk kulkas, ini kita mau rapiin dulu untuk hasil belanjaan yang tadi ya. Sayurannya di sini nggak ada yang dicuci, semuanya aku simpen kayak gitu aja setelah disiangin. Dan sebelum masuk kulkas itu aku tutupin bagian atasnya pakai tisu lagi. Nah, ini dia, Mam, hasil belanjaan kita yang tadi. Sepertinya tadi belanjaan aku dikit, tapi ternyata hasilnya banyak juga ya, Mam. Alhamdulillah bisa cukup lah buat beberapa hari ke depan. Nah, disclaimer ya, ini tuh untuk anggota keluarga 3 orang ya, 2 orang dewasa dan 1 orang anak umur 6 tahun. Jadi untuk stok yang lain itu masih ada di kulkas. Jadi ini aku tuh cuma sekedar nambahin aja apa-apa yang kurang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin nonton dan bilang harga segitu mana cukup di keluarga aku, nah disclaimer lagi ya, Mam, untuk setiap kebutuhan rumah tangga itu berbeda. Jadi kita nggak bisa beda-bedain atau sama-samain, maksudnya kebutuhan keluarga yang satu dengan kebutuhan keluarga yang lain. Apalagi harga-harga di setiap daerah itu beda-beda, jadi otomatis budget yang kita butuhin itu juga beda. Nah, ini langsung aja kita masukin ke dalam kulkas. Jangan salfok sama freezer aku ya, Mam. Itu tutup freezernya patah gara-gara anak aku itu ngebuka paksa pas si freezernya itu belum aku cairin. Waktu itu dia mau ngambil es krim dan ternyata bagian pintunya itu patah, makanya seperti itu ya. Tapi alhamdulillahnya masih bagus untuk pendinginnya dan masih bisa kepakai. Jadi untuk kulkasnya belum diganti dulu ya, Mam. Pokoknya selagi masih bagus, masih bisa kepakai, ya udah kita pakai kulkas yang ini aja dulu. Nah, ini lanjut aku masukin sayur-sayuran yang tadi aku beli di bagian chiller. Aku simpannya di bagian bawah ya. Kalau untuk sayur-sayuran yang hijau sama paket sayur sop-sopan aku taruh di rak paling bawah. Selebihnya aku taruh di rak pertama sama rak kedua. Nah, alhamdulillah untuk belanja harian ini udah selesai kita beres-beresinnya. Dan lanjut di sini aku mau siapin makan siang dulu untuk keluarga aku. Tadi aku udah beli sup konro, ini udah aku panasin si sup konronya, jadi tinggal makan. Tadi pagi juga aku udah masak nasi, jadi ini tadi nasinya aku dinginin dulu karena pak suami tuh nggak bisa makan kalau nasinya itu panas gitu, Mam. Nah, ini udah hampir selesai, jadi kalau makan sup konro sama nasi hangat itu rasanya bener-bener enak ya. Ini dia, Mam, sup konronya. Oke, Mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku untuk hari ini. Semoga video aku bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @eqhyreski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.